Patri. Alhamdulillah. Kemengabe. Oh, kemarin Sabtu jalur. Ini nyaksikan aja ya. Indonesian Offroad Federation 2x1 dan di kegiatan bakti sosial tepatnya di Desa Pandan Retno Kajuran Magelang Jawa Tengah. Jarak tempuh treknya cukup panjang dari Mas Farel. Selamat pagi. Persiapan apa aja yang disiapkan Mas Farel? Ya, seadanya lah. Seadanya. Yang terutama motor ya. Motor sama fisik. Biar enggak bosan jalur-jalur yang kemarin aja.
Oh iya. Seadanya-adanya apa? Apa lu ya? Mas Bayu Maksima dengan Mas apa tuh sungai tadi yo? Jam-jam. Ora kenal. Hah? Ora kenal. Kenalan sih. Oh, juragan susu wedhus. Oh, juragan susu wedhus Mas Jam-jam. Sudah siap ya, Mas? Siap. Treknya udah kayak kemarin-marin. Kayaknya empat siap jatuh. Siap jatuh. Kalau anu sudah sering gini jarang jatuh, Pak. Saya rasakan soalnya sudah terabas 1,5 lama-lama lambat laun jatuhnya agak berkurang. Ayo Mas, siap-siap. Oh iya, kata Mas, pekerjaan akan terasa ringan bila tidak dikerjakan. Wah, iya betul. Kualitas di depan. Saya minta Pak Bayu dari Pemkab Jawa Magelang untuk bisa di atas untuk bisa saya ngobrol saya bisa untuk bisa sedikit menjelaskan perjalanan dari Ketua Pemkab Indonesia Offroad Federation 2x1 Pemkab Magelang. Monggo, okay. Mas Bayu. Mas Bayu ceritain dong, ini udah berdiri dari tahun? Gini kan, jadi kalau Pemkab itu kan tiap daerah aja. Tiap daerah ada? Tiap daerah ada, tiap kabupaten ada, jadi sebagai gambaran Mbak Nafa, jadi untuk Pemkab Magelang ini kita punya 40 klub offroader. Yang 2x1 seperti ini ada 40. Terus yang 4x4 ada 12. Oh. 12 komunitas. Jadi memang Pemkab ini adalah fungsinya adalah untuk menaungi klub yang ada di suatu wilayah kabupaten. Oke. Okay. Untuk Pemkab Magelang ini kita punya anggota sekitar 1.700. Oke, okay. 1.700 ya. Untuk kegiatan seperti ini memang kegiatan rutin. Dan tiap minggu Jawa Tengah ini ada kegiatan seperti ini dari berbagai wilayah, tapi semua sudah terjadwal, jadi bisa tidak kesamaan. Jadi karena tujuannya adalah kegiatan bakti sosial, hampir tiap minggu kita ada. Iya, ini termasuk hobi positif ya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak muda yang ikut dalam hobi ini, terus mereka juga masuk ke komunitas ini, itu banyak sekali tadi yang dilakukan, bahwa ini juga bukan cuma sekedar offroad-offroadan aja, tapi ada baksos, bakti sosialnya di dalamnya. Di samping itu juga, kita juga ada tujuan utamanya, di samping ini kan hanya sebagai hobi. Saya katakan sebagai untuk mewadahi hobi, namun di sini kami dari Pemkab Magelang dan komunitas-komunitas ini juga punya tujuan atau punya tugas yang lebih penting dari itu. Betul. Kita menyiapkan ketika di suatu wilayah kita tidak pernah mengharapkan suatu artinya kegiatan bencana atau ada bencana. Namun itu bisa digunakan ketika wilayah tersebut ada bencana. Kegiatan itu nanti bisa di cover atau siapa dari teman-teman dari 2x1. Kemarin juga kita sudah ke Cianjur, kita mengirimkan dari 2x1 maupun 4x4 untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang sedang mengalami bencana. Wow. Jadi Pak Nafa, sesuai dengan skill, kemampuan maupun spek motor kita, jadi jalur yang tidak bisa dilewati kendaraan pada umumnya kita mampu. Jadi kayak di Cianjur kemarin yang motor-motor biasa ini kita tidak bisa, motor biasa kan kita ahlinya, kita bisa mendistribusikan dengan cepat logistik ke titik bencana. Nah itu jadi misi kita tentunya sebagai garda depan relawan siaga bencana yang siap membantu TNI, Polri, BPNPB maupun Basarnas. Jadi slogan kita itu bahagia bersama, membahagiakan sesama, dan jangan menyesal menjadi baik. Itu kiranya. Keren, keren banget. Appreciate banget sih beneran. Ini salah satu kegiatan yang belakangnya ada
baksos dan baksos itu banyak berdampak buat banyak kalangan, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan semoga bisa jadi contoh buat yang lainnya, ya Mas ya. Jadi yang lainnya kalau punya hobi yang lain tapi ada di belakang ada baksosnya, itu akan sangat luar biasa. Berarti kan kita bisa menjadi berdampak buat yang lainnya, apalagi kalau mereka lagi ngalamin kesusahan atau bencana dan segala macam. Luar biasa. Wow, harus diapresiasi. Kamu luar biasa. Ya udah Mas Gus, ada yang mau dijelasin lagi? Pokoknya aku support penuh, ini luar biasa, kegiatan yang sangat luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dan bisa semakin maju dan bisa juga menjadi role model untuk banyak sekali hobi-hobi yang mungkin akan anak-anak muda bisa lakukan. Selain mereka hanya meluangkan hobi saja, tapi mereka juga bisa mempunyai komunitas untuk mempunyai dampak yang baik. Oke, di samping itu juga dari ajang ini kita juga bisa menggali potensi yang ada di situ. Oh, iya. Karena di sini ada juga kegiatan seperti ini yang bersifat kompetisi. Oh. Dan alhamdulillah kemarin juga dari Pemkab Magelang juga mengirimkan perwakilannya ke juara yang kejurnas di Kalimantan Pikiran. Oh. Jadi selain juga bisa menggali potensi, kita lebih mengembangkan kepada bagus banget, luar biasa. Mas, aku apresiasi banget loh, luar biasa. Thank you. Baik, dan saya ucapkan terima kasih Pak Nova sudah berkenan hadir, apapun hadirnya di sini sebagai tokoh masyarakat, dan tentunya juga nanti karena Mbak Nova lebih berpengalaman, hubungannya cukup luas, bisa menjembatani kami ketika nanti kegiatan-kegiatan kami yang mungkin nanti bisa dibantu, mohon untuk bisa dijembatani. Siap. Dampingin dan ajarin. Nanti saya banyak belajar soal hal-hal yang seperti ini. Ya mungkin yang ini nanti bisa disampaikan sampai tingkat atas, bahwa tidak semua pencap itu mempunyai peralatan untuk kebencanaan. Jadi ini memang nanti mungkin bisa disampaikan ke tingkat yang lebih atas. Kita nitip pesan kita bahwa pencap, masing-masing pencap itu juga selain kendaraan milik pribadi juga membutuhkan peralatan terkait dengan kebencanaan. Itu karena kita juga ada di pencap ada 5 divisi. Divisi hukum, divisi ada 5 divisi. Divisi secara struktur organisasi. Oh. Jadi di situ ada divisi bencana dan SAR pun ada. Hah? Yang kebencanaan. Jadi kita punya itu, kita punya 5 divisi yang lengkap. Kompetisi ada, event yang 2x1, 4x4. Bahkan untuk yang jurnal yang remote control juga ada. Kita pakai di sini. Baik. Luar biasa.